Ini masukkan ini. Speed dulu. Kita masukkan speed dulu, ah. Kita punya masak sudah, guys. Menarik videonya. Oke. Aku makan pertama. Yes, hari ini kita nak masak ketam. Yes, ini dia sian keyboard. Nih, ketam ini panggil ketam bunga. Ketam bunga. Kalau di Indonesia, kepiting renjong. Kepiting. Kalau di Pontianak lah, kalau Indonesia pun mungkin sama. Kepiting renjong. Ya, kalau di Pontianak kepiting renjong. Ini dia Pak Edin. Ini asisten. Asisten pemasak ini hari ini. Dia potong-potong bawang. Potong-potong bawang, laju sikit. Laju sikit. Oke, okay, kita nak membersihkan naya lah. Oke, okay, kita buang semua cover. Oke, okay, untuk kita nak masak ketam. Tapi itu sah. Ini sobing lah. Suasa mungkin kita mau potong ini. Karena tempat kita terlalu kecil. Oh ya, ya, ya. Ini kita dah ready santan. Wih, dah standby santan. Apa kita dalam dok? Serai, daun limau. Nah, itu je. Sejauh. Kalau ada daun kunyit. Sudah masak lemak lah. Masak lemak cili api. Masak lemak cili api. Tu dia standby. Alah, si Enki pun lah. Okey. Gulakan. Oh, ni. Semua lah. Besi, eh. Batu. Batu, geng. Batu, geng. Ini bahan-bahan dia ada kunyit. Bawang merah, bawang putih, halia sikit. Okey. Ini orang akan melakukan sambalnya, bukan sambal, rempah-rempahnya. Sekarang kita nak potong pembersihan, banyak apa peko kok? 7-8 dengan masih fresh kok? Ya, fresh, malam masih hidup dia. Tapi lepas jalan kotak, dia mati. Dibeli ini proses mengulik. Ulekan, that's why dia ada banyak ulekan, mengulek. Ulekan. Mengulek. Oh, batu guys, ni batu. Tapi ada juga kayu kan? Kayu ada. Tapi batu ni bagus lah kan? Batu bagus. Kalau kayu, yang ni kalau kayu dia licin. Yang ni cepat hancur. Ini original ni. Orang original daripada Indonesia ni dia memang pandai gini. Kalau saya memang main pangkong-pangkong ni. Pangkong-pangkong. So masakan kita hari ini berkonsepkan Indonesian, ha? Indonesian. Ketam masak lemak. Cili api. Terbaik. Terbaik ya. Selalu kamu masak ikan kembung kan? Goreng. Itu menu lain lagi lah. Menu lain sikit, special sikit lah hari ini, bukan selalu. Sour. Ui yo. Oh. Kaki yang paha dia. Ini ketam bodybuilder ni? Bukan. Bukan lah? Bodybuilder. Bukan bodybuilder ni. Ini ketam ni. Ketam satu. Oh, kaki lah. Sekarang gunting dan parang. Dua sekali. Okay, stay tune. Ini dah bersih semua ni. Okay, sekarang kita perlu pecahkan speednya. Ya, biar senang makan. Speednya, geng. Oh, biar senang makan. Pecahkan dulu lah. Takut gigi nanti sakit. Sorry.
kering. Susah juga nak pecahkan minyak itu. Yang pun badan-badan. Oh, keras bang. Jadi sambal pun sudah ready. Sambal apa tu orang nunggah? Bukan sambal. Oh, rempah. Oh, rempah untuk masak lemak. Ya. Ini rempah. Sambal, sorry guys. Untuk masak lemak. Okey. Itu dia. Teruskan. Masih banyak. Banyak kaki lagi ni. 7 ekor. Ini speed biru, kaldu biru, kaldu biru. Kalau speed biru, udang ni lah. Berpanggil speed biru. Speed petang. Sudah, tahu dia. Okey, kuahnya dipanaskan, geng. Bukan kuah. Masukkan tadi bumbu tadi, geng. Kita tak pakai tumis, guys. Kita yang sehat-sehat. Oh, itu si tumis. Biasa orang tumis. Okey, maksudnya sekarang kita terus masukkan. Kalau terus masuk, lebih fresh. Fresh, ya? Oh, dah kuning-kuning dah keluar lagi. Kuning masak lemak dah keluar. Jadi, mandi bumbu tadi. Kita kacau dia. Tunggu dia mendidih. Mendidih, ya? Sampai dia mendidih, baru kita masukkan ketang. Ketang. Okey. Sekarang kita dah masukkan bumbunya ke dalam kuah santan. Kalau ketan dimasukkan awal, nanti dia tak sedap. Tak sedap lah. Dia masak sekejap, dia rasa manis dia masak. Yes, kalau masak sangat tak sedap. Betul. Ya, dia, ini dia dulu masak, santan dia dulu masak. Nanti kalau sudah, baru masuk. Okey, so kita tunggu. Tunggu api dia memanaskan kuah dia. Right, stay tuned. Assalamualaikum. Daun apa dia? Daun kunyit. Daun kunyit. Ya, menambah rasa lemak. Bau masak lemak. Harum dia dapat. Okay guys, kita mau masukkan perasa sebelum kita masukkan apa? Ketam. Nanti kalau udah masuk ketam susah mau masukkan perasa nanti. Perasa ni cukup rasa. Perasa kita tak pakai garam bagi kita ni. Wah. Direct pakai ini. Ini baru makanan kesihatan. Good for health. Yes. Ya. Saya rasa sudah boleh masuk ini biar dia wangi. Biar wangi, ya? Biar dia wangi. Dia daun apa? Daun kunyit. Daun kunyit. Waduh. Sudah nampak dia punya bau. Ya, lemak sapi bingung masak. ini orang masak nasi. Ini tugas anda. Memasak nasi. Berat lauk masak nasi saya dah. Pernah berlaku. Okey. Itu dia. Ketam kita sudah ready. Kita rasa dulu. Rasa dulu. Apa yang lebih, apa yang kurang. Ya. Okey. Okey. Dah. Cun. Cun lah. Cun. Ini ketam ni. Stepin tu dimasukkan. Sedikit lagi. Okey. Kasih dia mendidih lah. Wah, masak nasi bang. Okey geng, so kita dia mendidih. Saya baru muncul tadi saya jadi cameraman. Ni oh, tengok ni. Wah, ni. Masukkan speed dulu. Kita masukkan speed dulu ah. Semua speed dulu kah? Semua speed. Okey, masukkan speed. Boleh masukkan? Boleh. Right. Speed sebab speed dia keras. Tajam geng. Mayau. Okey. Masukkan speed geng. Speednya tajam tak tu. Mesti luka kat tangan aku dah. Kebal. Oh, ni tengok. Masukkan sepit. Tajam tu. Bahaya makan tu. Sebab ketam yang ketam payak ya, ni asyik tajam.
Tempayak apa? Tempayak. Tempakau. Tempayak. Ketempakau. Banyak dua tu. Mau speed dah penuh lah. Speed dah penuh ya. Yo. Mau tambah ikan. Ataupun dua kali masak. Okay, so kita masuk ke sepi dulu. Stay tuned. Lepas ni kita akan masuk ke isi dia. Stay tuned, stay tuned. Kulit. Alright. Yeah, sedap sungguh. Ini. Jangan lupa subscribe CN Keyboard juga. Tukang masak kita. Yeah. Stay tuned. Okay guys. Kita punya masak sudah guys. Kuahnya. Kuahnya aja dah cukup lah kalau saya pun makan isi. Kita masuk sini ya. Masuk sini ya. Alright. So okay. Kita tuangkan daun apa nama tadi? Daun serai kan? Bukan daun serai. Dan daun kunyit. Kunyit. Dia masukkan. Lemon guys. Kuahnya dulu. Tengok isi dia. Nah. Isinya geng. Isi atau kulit. Okey, sekarang CNK buat akan masukkan ke semua ke dalam. Pergerakan ada limited sikit guys sebab saya pakai kamera besar ni, tak ada apa. GoPro aku habis kehabisan memori. So terpaksa pakai kamera besar ni, memori biasa. Tu tengok. Ni boleh buka kedai ni. Kedai YouTuber. Jangan lupa subscribe CN Keyboard. Banyak lagi yang menarik-menarik di videonya. Ini dia. Ina. Tolong komen guys. Tolong komen kalau kau orang masak lemak cili api ketam, biasanya apa lagi bahan-bahan yang kau orang campur. Mana tahu next time kita orang buat sekali lagi untuk kau orang punya rempah ratus tu. Serai semua ke dalam. Ini tinggal sedikit lagi di dalam. Panas, geng. Tu dia. Tu pun makan ulam je pun nyaman tu. Ulam. Okay. So stay tune bersama CN Keyboard. Sebagai penambah rasa masak lemak, kita goreng apa tu? Ikan masin. Ikan masin. Sambil CN Keyboard membasuh dia goreng ikan masin untuk bersama makan bersama dengan ketam. Yahoo, selamat. Mereka ingin menikmati ketam apa tadi? Ketam suri. Ketam bunga. Ketam suri. Ketam suri ya. Ini ketam suri lah kan? Ketam suri. Ketam suri rumah. Ini harus ada. Ini untuk simpan dia punya kulit-kulit. Yeah. Alright guys. Okay. Silam jamu selera. Thank you CN Keyboard sebab sudah tolong masak. First time. Kuahnya tu. Itu dia kuah dia sangat pekat ke. Sedap kuahnya tu. Sedap kuah. Sila po. Ladies first. Rasmikan. Ladies first. Ladies first ah. Ladies first lah. Ini ladies ah. Do inject. Okey, cuncun bateri aku weak buat cuncun merah. Pandai bateri ni sporting. Last content, last shot. Itu dia. Okay, Pak Eden kita, tetamu kita dari Ponti. Okay, jangan malu-malu. Itu dia. Okay kak, cun, masuklah. Masuklah. Nah. Nasi pun cunnya keras-keras juga. Nasi cun lah. Puji juga tukang nasi. Mesti dipuji juga orang masak nasi. Dan merasakan nikmat kepiting. Dia tengok balik ni guys. Saya gangster.
Dengan ikan masin lagi. Oh. Aduh. Dia orang makan sama dengan ikan masin ni. Beras aku tak nak. Tengok ikan masin ni pun mana ikan masin. Ada satu yang tak beras. Ikan masin ni. Ini pun dah cukup enak. Ikan masin ni. Bunyi dia, geng. Mukbang, geng. Sekejap lagi saya akan menikmati bersama. Okay guys, thank you for watching. Thank you for CNK Pot dah masak. Alright, masak lemak. Yeah, versi CNK Pot. Jangan lupa subscribe, like, comment and share akan dia vlog. And of course, ini saya ambil video. Ini cara, siapa nama tu? Siapa namanya? Rozi Alam. Oh, saya ikut style Rozi Alam ni, Alam dan Manusia. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Akan ada vlog, CNK Pot dan foto pula. Apa nama? TikTok. TikTokers kita. Alright, bye. Jumpa lagi di next video. Masak lemak, cili api, ketam bunga. Bye. Merinsak jadi YouTuber tu.